Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia Leo di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Two of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, kamu akan merasa kesulitan pada kerjaanmu saat ini, namun itu akan baik-baik saja. Jangan berpura-pura semuanya baik-baik saja padahal kenyataannya tidak. Mintalah nasihat dan bantuan kepada orang lain, namun tetap menyadari bahwa pada akhirnya dirimu lah yang mampu membahagiakan dirimu sendiri. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Five of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar karena kalian di hari ini mulai memikirkan ide-ide kreatif lainnya sehingga bisnis kalian semakin maju lagi dan semakin lancar lagi. Kalian juga menemukan cara kalian mempromosikan bisnis kalian, cara kalian meluluhkan hati customer kalian sehingga bisnis kalian di hari ini berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Eight of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini kamu akan dipaksa untuk memikirkan kembali akan dibawa kemana hubungan kalian ini. Tunjukkanlah rasa kasih sayang satu sama lain meskipun kamu mungkin tidak akan merasa nyaman. Ada baiknya untuk meluruskan segala sesuatu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Hermit. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini bisnis rumahan merupakan pekerjaan yang akan membawa keberuntungan bagimu dan kini berkembang dengan begitu pesat. Kamu mungkin ingin meluncurkan bisnis baru dan itu tidak akan merugikanmu. Kamu memiliki kebebasan untuk berkreativitas, maka tingkatkanlah. Jadi keuangan kalian di hari ini akan sangat lancar karena bisnis kalian di hari ini juga sangat berkembang dengan pesat sehingga akan ada pemasukan-pemasukan untuk kalian di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris
atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.